lagi sama gue Tira Nisha. Di video kali ini masih di DIY project seserahan, dan kali ini gue mau bikin hantaran dari pakaian dalam. Nah, cuma di sini gue hanya menggunakan celana dalam sama ada satu buah tank top gitu. Gue mau membuat celana dalam ini menjadi cupcake yang lucu-lucu. Kira-kira bakalan kayak gimana guys proses pembuatannya? Langsung kita lihat aja. Check it out. Berikut ini adalah bahan yang dibutuhkan. Pertama, ada 5 buah celana dalam dan 1 buah tank top. 2 lembar kertas HVS, ini gue yang warna pink, rumput kayu angin, tali rami, daun rambat yang udah gue potong, double tape, gunting, dan lem lilin. Pertama, gue mau bikin cupnya dulu karena di sini gue DIY untuk cupnya. Tapi kalau misalkan kalian mau beli cup yang udah jadi, itu nggak masalah. Cuma di sini gue kayak sembarang aja. Yang penting dia kayak berbentuk cup doang. Jadi caranya kayak gini, satu HVS dibagi menjadi 3. Udah digunting, terus bikin bentuk kayak setengah corong gitu. Nah, ini belakangnya kebuka gini guys, jadi dia bukan berbentuk tabung dan tidak juga berbentuk corong, jadi kayak setengah tabung setengah corong gitu. Nah, ini caranya kayak gini. Terus ini gue ratain bagian bawahnya, yaitu digunting biar dia bisa berdiri gitu guys. Nah, bagian atasnya juga dirapihkan. Jadinya kayak gini. Lakuin hal yang sama sampai dapet 5 cup. Nah, selanjutnya gue mau bikin bunga dari tank top ini. Pertama, gue tali dulu sih tali tank topnya kayak gini. Terus lubang-lubangnya ini gue bentuk menjadi kelopak-kelopak. Nah, ini dibentuk kayak gini, terus ditali menggunakan tali rami. Nah, kemudian bikin kelopak lagi, ambil dari bagian bawah. Tali lagi menggunakan tali rami. Nah, ini bunganya udah jadi guys. Selanjutnya gue mau ngerapihin bagian bawahnya. Ini dirapihinnya kayak gini aja, langsung ditali. Dia membentuk seperti bunga sih, kayak bunga mawar gitu. Nggak usah dirapihin lagi karena dia kayak sembarang gitu aja udah cantik. Gue mau mulai bikin cupcake-nya. Pertama, dari celana dalam yang warna pink ini, gue mau bikin cupcake tapi bentuknya bunga. Sebenarnya kayak proses pembuatannya nggak beda jauh guys sama biasa gue bikin bunga gitu. Caranya kayak gini. Ini bikin putiknya dulu, ditali menggunakan si tali rami. Kemudian bikin kelopak-kelopaknya dari badan celana dalamnya. Terus bagian bawahnya dirapihkan kayak gini. Nah, terus dimasukin ke dalam cupnya. Yap, satu cupcake udah jadi. Lanjut ke cupcake yang kedua. Nah, untuk cupcake yang kedua, gue juga mau bikin ada bentuk bunga juga. Cuma bikin bunganya itu dari si pinggiran celana dalamnya kayak gini.
Nah, terus bagian bawahnya dirapihkan, kemudian dimasukkan ke dalam cupnya. Selanjutnya, bikin cupcake yang ketiga. Nah, caranya nggak beda jauh sama yang kedua tadi. Cuma ini, kalau yang kedua tadi agak crinkle gitu, tapi yang ketiga ini tidak perlu dibentuk crinkle, jadi kayak digulung biasa aja. Cuma dari atas itu semakin ke bawah semakin besar gitu. Sama bagian bawahnya dirapihkan sebelum dimasukkan ke dalam cupnya. Nah, selanjutnya bikin cupcake yang keempat. Untuk cupcake yang keempat itu caranya dilipat-lipat dulu kayak gini. Terus digulung. Cara menggulungnya hampir sama dengan cupcake yang ketiga, cuma ini kayak lebih tebel aja karena dilipat dulu. Yap, cupcake yang keempat udah jadi. Lanjut ke cupcake yang terakhir. Nah, cara pembuatan cupcake yang terakhir itu bikin bentuk bunga lagi. Ini bikin putiknya dulu kayak gini. Nah, terus bikin bentuk bunganya itu langsung di menggunakan metode kayak bikin bunga rose kayak gini. Yep guys, kelima cupcake-nya udah jadi. Dan ini untuk cupcake yang keempat, gue ada tambahin bunga rose kuncup gitu di atasnya karena gue gak punya cherry ya kan buat hiasan tambahan. Terus gue mau mempercantik si cupnya ini dengan menambahkan aksen pita di tengah-tengah cupnya. Nah, caranya kayak gini, direkatkan menggunakan double tape. Yap, lakukan hal yang sama untuk di keempat cup lainnya. Oke guys, semuanya udah jadi. Sekarang lanjut ke tahap menghias. Nah, pertama gue mau menghiasi kotak hantarannya dulu karena ini sering banget gue pakai buat DIY kotaknya. Jadi gue mau perbaharuin kotaknya dengan memberikan alas rumput kayu angin ini. Ditempelkan menggunakan lem lilin dan dirapihkan. Next, mulai kita tempatkan. Pertama, gue mau nempatin si bunga tank top ini. Bunga rose dari tank top ini gue rapihkan di atas kotak hantarannya. Nah, selanjutnya gue mau menempatkan si cupcake-cupcake yang cantik ini di atas kotak hantarannya. Nah, sebagai hiasan tambahan, gue tempatkan si daun rambat ini di bagian depan, dirapihkan, dan beberapa tangkai itu gue tindih menggunakan si rumput kayu angin ini. Jadi posisinya ditindih gitu biar kelihatan lebih natural. Dan karena gue ngerasa ada yang kurang, jadi gue menambahkan bunga rose artificial ini sebagai hiasan tambahan dan satu buah bunga mawar kuncup. Oke guys, hantaran dari channel dalam bentuk cupcake-nya udah jadi. Mudah-mudahan kalian suka dengan hasilnya. Selamat mencoba. Terima kasih.
cupcake dari pakaian dalamnya. Mudah-mudahan kalian suka dengan hasilnya. Dan kalau misalnya kalian belum subscribe channel gue, jangan lupa di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian update terus setiap video-videonya gue. Dan jangan lupa komen juga di bawah videonya gue, kira-kira hantaran apa lagi yang bakalan gue bikin selanjutnya. Oke guys, sekian saja untuk DIY Project Seserahan episode kali ini. See you in the next video. Bye-bye. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe.